Program pembuatan embung desa serta perbaikan atau renovasi bendungan yang sudah ada menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Pati dalam rangka meminimalisir ancaman kekeringan ketika musim kemarau panjang tiba. Kepastian tersebut disampaikan oleh Bupati Pati Haryanto sekaligus Ketua PMI Kabupaten Pati di sela-sela kegiatan kemanusiaan berupa penyaluran air bersih ke Dukuh Koro, Desa Siti Mulyo, Kecamatan Pucak Wangi, Senin siang. Dalam bencana kekeringan yang melanda wilayah Kabupaten Pati tahun ini, pemerintah Kabupaten Pati melalui Badan Penanggulangan Bencana Alam, PDAM, PMI, serta pihak ketiga telah melakukan aksi kemanusiaan berupa penyaluran atau dropping air bersih kepada warga yang membutuhkan. Baik, jadi pada siang hari ini, PMI dalam rangka mengatasi kekeringan. Sendiri untuk mengatasi kekeringan? Daerah maupun wilayah yang kekurangan air, nanti saya akan memprogramkan itu bantuan embung maupun juga renovasi bendungan yang sudah ada. Membantu sekalipun tidak menyelesaikan secara keseluruhan, tapi membantu pada saat musim kemarau panjang. Bahkan menurut Haryanto yang juga Ketua PMI Kabupaten Pati, organisasi yang dipimpinnya telah melakukan dropping air bersih sebanyak 180 tangki, di mana satu tangki air berisi 5.000 liter air bersih. Meskipun demikian, pihaknya tetap membuka diri kepada pihak ketiga yang ingin meringankan beban kepada warga yang membutuhkan air bersih untuk berkoordinasi baik dengan PMI, BPBD maupun PDAM setempat. Tim Liputan Cahaya TV.